Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat menyaksikan. Berikut kami akan sampaikan. Pemerintah tetapkan Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah 1444 Hijriah selesai digelar. Pemerintah menetapkan Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Pengumuman mengenai keputusan hasil isbat atau hasil sidang isbat Idul Adha 1444 Hijriah disampaikan Wakil Menteri Agama Jainut Tauhid SA Adid dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama Minggu pada tanggal 18 bulan Juni 2023. Hadir dalam sidang isbat itu untuk perwakilan MUI, organisasi Islam serta jajaran bahwa pelaksanaan Idul Adha atau Lebaran Haji atau Kurban jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Masehi. Tim Kemenag sebelumnya memaparkan posisi hilal dari seluruh wilayah Indonesia untuk menentukan awal Zulhijjah 1444 Hijriah. Kemenag mengatakan posisi hilal di Indonesia pada saat maghrib hari ini masih berada di bawah kriteria baru Mabims. Demikian kami sampaikan guys. Jangan lupa untuk komen, untuk share, subscribe serta likes. Demikian. Hormat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.